rival ini menurunkan hampir 50% wajah baru dibanding yang biasanya mereka turunkan. Pemain ke babak yang pertama, dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Kali ini ada peluang lagi dari Arema, merangsek ke lini kotak penalti, jepret ke pelukan dari Dennis Sulaiman. Ya, kita bisa melihat bagaimana aksi Rivaldi, pemain Dendi, dan kita lihat back yang cantik, Syamik, jepret. Oh, kita lihat offside yang didapatkan. Memang kita lihat dalam tangan ulang jelas sekali, Dedik hampir 1 meter di belakang garis pertahanan. Duri Dedik mampu dia lewati, kita lihat Dedik berbahaya, jepret. Dena, Dena, deh, masih gagal tadi. Pasti Atururi, kita lihat berhasil dia dan melepaskan cutback yang sangat baik. Upaya perangkap offside yang gagal, Bungkus. Betul. Dan Rivaldi bau bisa mampu memberikan gol yang begitu. Bola lautan kita saksikan offside berbahaya. Arema, 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 Arema. Lokna, Lokna, De, Lokna, De, Lokna, De. Gol! Jepret! Serangan balik tajam dan kita lihat bagaimana. Mungkin jadi bahan perdebatan. Iya. Tapi apapun, asisten wasit sudah menyatakan bahwa ini tidak offside dan ini disahkan lewat di mana Atururi berada. Saya sepintas tadi melihat bahwa ini posisinya cenderung. Ya, kita lihat ekspresi kegembiraan, perayaan gol dari Dedik maupun Jun. Kita lihat nanti apakah memang kita saksikan offside posisi atau tidak. Tetapi seperti yang Bungkus, dengan satu pemain saja, Thiago menangkan lari. Thiago, jep, jep, jep. Yang dekat dan terbaca oleh Dede Sulaiman. Iya, kalau saya menilainya ini agak egois tadi Thiago ya. Karena sebetulnya pemain lain sudah mulai. Iya. Dendi Santoso ancang-ancang dia sudah lakukan menuju ke rekannya. Jepret! Lok, 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 lagi-lagi kita melihat begitu leluas. Tayangan ulang, angkat bola ke tiang jauh, sudah berada di sana, dimakan, dinyam-nyam, dan jut. Tendangan dilakukan dan pengawalan terhadap Depora yang begitu dominan di penyelenggaraan coaching Liga 1 sampai